Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Bunda Emmy Channel. Hari ini Bunda ada di sekolah agamanya Adam ya teman-teman, menghadiri mesuarat agung BKS Sekolah Agama Taman Dahlia yang ke-21, dan nanti ada anugerah kecemerlangan murid di tahun 2023 ya. Hari ini hari Sabtu. Mesuarat ini juga dinamakan mesuarat PIBG ya teman-teman. Biasanya kalau di sekolah Malaysia itu setiap tahun akan diadakan mesuarat macam ni, yaitu PIBG. PIBG itu Persatuan Ibu Bapa dan Guru, yang bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru, yang diharapkan dapat membina kesepahaman tentang tugas dan tanggung jawab bersama dalam mendidik anak-anak bangsa. Ini Bunda tengah mendengar taklimat-taklimat dari Ustadz dan Ustazah ya teman-teman, yang apa yang disampaikan pada hari ini tentang perilaku anak-anak di sekolah dan macam-macam lagi. Dan ibu bapa juga diperbolehkan memberi usul untuk kebaikan sekolah teman-teman. Dalam mesuarat PIBG ini banyak sekali isu-isu yang dibincangkan antara guru dan ibu bapa untuk kemajuan anak-anak murid teman-teman. Bagus sekali kan ada mesuarat seperti ini. Ini kita dihiburkan dengan para nasid ya, ada yang grup perempuan dan juga lelaki. Seterusnya ini dihiburkan dengan nasid yang lelaki. Ini Bunda keluar dari dewan sebab Adam teringin nak beli makanan. Kentang goreng. Hah? Kentang goreng. Coba ambil belah. Apa? Dia nak ayam goreng crispy. Nak set dia kentang ataupun nak ayam dua? Ah, kalau ini sepuri ke? Sepuri ke satu kotak mana-mana. Awak nak yang ayam dua ke dengan kentang? Kentang. Oh, nak yang dengan kentang. Ayam dua? Ya, ni kentang. Kalau nak ayam dua, dengan kentang 15. Kalau ini 10. Ayamnya satu je lah. Satu ya. Dengan kentang. Ini juga di depan sekolah agamanya Adam mengadakan jualan kulineran ya teman-teman. Yang dapat izin baru boleh niaga kat sini. Ah? Ayam apa? Ambil. Beli. Nak melo? Ah, nak melo? Nak melo? Ah? Nak melo kecil. Ternyata banyak juga teman-teman yang niaga kat sini jual kulineran. Pagi tadi Bunda sampai macam belum banyak. Ni tengah hari Bunda tengok dah banyak pula yang niaga, bermacam-macam makanan yang dijual, tinggal pilih saja. Percuma? Ah? Percuma?
Iya, oh ini ada. Ini Kak Sekolah Agama Adam ya teman-teman. Hari ini mengadakan majelis mesyuarat apa? PIGB. Dan ada tempat permainan tu. Percuma ke? Percuma ke? Nak main ke? Tak nak. Tak nak. Ini kalau ni apa ni? Oh, pancing ikan. Semancak. Oh, bayarlah mana. Dapat. Mana percuma bayar lah. Mana percuma. Lalu sini dah. Kita masuk balik. Tadi dari dalam kita keluar cari makan Adam. Masuk. Tadi ada kompang, tahu mana kompangnya? Ini di dalam dewan ini tengah ada cabutan bertuah ya teman-teman. Tadi masuk ke sini ada dibagi nombor. Jadi kalau nombornya dipanggil, dapatlah hadiahnya. Ada mak makan. Nombor seterusnya 118. Ternyata nombor bunda bertuah teman-teman, dapat hadiah minyak nih. IPS hari ini dapat minyak. Kembali minyak. Ini sudah selesai cabutan nombor bertuahnya. Jadi kita keluar dulu nak pergi toilet. Ini kak luar nih tengok anak-anak muridnya yang menunggu yang akan mendapatkan hadiah cemerlang teman-teman. Jadi menunggu kak luar. Tunggu dipanggil. Dengan pakaiannya yang sangat cantik ya teman-teman. Berbaju kurung yang perempuan, berbaju Melayu yang lelaki. Sangat sopan sekali uniformnya di sekolah agama ini ya. Ini bunda dengan Adam nak balik ke rumah dulu ya teman-teman. Sebab ada urusan lain hari ini jadi kena balik dulu. Tak boleh nak menunggu sampai habis acaranya. Linda dapat hadiah. Pegang minyak tu. Minyak. Pegang. Iya. Muhammad Hafiz Naufal bin Muhammad Luqman. Said Elian Ibrahim bin Said Ibrahim. Ais Naufal dapat dam. Dam. Ais Naufal. Ais Naufal. Ais mana? Zikir. Ada kat dalam. Ais pakai baju apa? Baju aja ni. Baju sekolah tu baju biasa. Baju sekolah dapat cemerlang. Cemerlang. Hadiah cemerlang itu diberikan untuk murid yang di tahun 2023. Jadi yang untuk 2024 hadiah cemerlang akan diberikan di tahun 2025. Ini kita dah nak balik rumah ya teman-teman. Kat sini ada jualan makanan.
dan juga ada tempat permainan anak-anak nih kat sini disediakan. Mana? Iya, boleh beli, nak beli. Kat sini kalau ni bukan kaki lima, dia dekat depan, depan sekolah ni. Baru boleh buat jualan. Kalau kat luar sana tak ada. Kat tempat parking luar tak ada sana. Itu bayar. Serok ikan. Nak main ke? Hah? Cedok ikan. Hah? Kalau kat Malaysia ini, kalau ada yang nak jualan, malah di dalam kawasan sekolah ya teman-teman. Tidak diperbolehkan di luar kawasan sekolah. Kalau niaga kat tepi jalan kan bahaya kalau anak-anak keluar nak beli. Sebab ramai kereta. Kalau kat luar tak boleh ya teman-teman. Kalau kat luar tak ada. Kita tengok kat luar ada ke tak ada. Tak ada. Tuh kalau kat luar. Kat luar, kat luar tempat parking kereta je. Tak ada untuk jualan. Kalau jualan pun yang diperbolehkan kat dalam. Itu sekolahnya, kita sudah nak balik. Tunggu ayam. Dah sampai rumah guys, alhamdulillah dapat cabutan bertuah, dapat minyak. Yeay. Dari sekolahnya Adam tak nih. Pernah dapat. 5 kilo. Tengok saya. Pas tu ini dapat nasi lemak ayam. Terima kasih. Yes. Sekolah Agama Taman Dahlia. Minta maaf kita balik dulu. Baik. Sebab ada hal. Belum habis dah balik. Lagi setengah jam. Dah balik. Adam suka dapat minyak joget-joget. Adam balik dulu. Minta maaf sebab ada hal urusan. Balik jam. Setengah jam. Minta maaf. Minta maaf. Lagi setengah jam Adam balik dulu. Tak sempat sebab dah lapar. Kita makan Maggi.